Jumpa dengan Reti lagi. Hari ini tanggal 12 Mei itu adalah hari pernikahan kita ya, anniversary tahun ini 30 tahun. Terus kita akan karena berbarengan dengan malam takbiran, jadi walaupun masaknya berbeda, kita lihat yuk ke dapur dan apa yang dikerjakan anak-anak setelah surprise di hari ibu. Dan juga ini nih, ada bunga dari ponakan aku tercinta. Yuk kita ikutin. Mulai dari dapur, daging yang ini menjadi kornet dan gulai, kemudian juga empal tetapi dalam proses ya. Kemudian sate ini dibuat juga sebagian ayam goreng Bandung. Dan sate ditusukin oleh anakku yang datang dari Toronto, si sulung. Dan aku menyiapkan untuk buka puasa yaitu kornet oseng, tahu dan buncis. Kemudian kita lihat lagi ya, apalagi asinan deh, saya buat juga asinan. Dan kita lihat suami. Ayah serius amat, ayah sedang apa? Motongin kentang. Terusin kentang. Kan untuk apa coba? Kan lebaran. Oh, lebaran. Jadi ini suami aku bantu-bantu kupasin kentang. Buat sambal goreng. Kita mau bikin sambal goreng udang atau ayah mau sambal goreng perintil? Ya, mana aja lah. Perintil kali. Perintil. Oke deh kalau gitu. Siap. Kentang digoreng dan kita lihat ya. Di panci ini satu kali lagi adalah kornet. Udah bagus juga. Sambal gorengnya udah jadi tuh ya. Makasih ya udah motongin kentangnya. Adek. Dek. Happy anniversary, Om. Thank you. Tante mana, Tante? Nggak tahu. Kemana? 30 years. Lagi di dapur kali. Sehat-sehat. Thank you. More years to come. Udah dong. Bagus amat bunganya. Ini si adek kemana ya? Nggak difoto deh nih adek. Nice flowers. Thank you very much, Teh Reni. Love you so much. Ini menu ini ya, menu anniversary. Ini besok ada gulai. Kenapa? Itu ini sate apa? Goreng? Hah? Sate goreng ya. Sama tahu sama kentang. Tahu. Lagi makan apa, Teteh? Lagi makan apa, Teteh? Bakso goreng. Buka bersama di hari? Hari terakhir. Puasa, artinya malam? Oh, takbir. Malam takbiran dan sekalian ya, ini adalah ulang tahun pernikahan. Bener ya? Iya, jadi ini ya. Ade tadi dari mana sih, Dek? Oh, this is crazy. You want my cup? You have you? Mau yang lemon atau mau yang pistachio? Mau yang pistachio sama yang lemon, gitu. Setelah kita makan malam dan juga apa? Lihat kegiatan kita di malam takbiran, karena malam takbiran ini spesial juga bertepatan dengan 30 tahun pernikahan kita, maka berakhir pula kegiatan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan lebaran ya, dan lebaran di Ottawa itu seperti apa, ikuti yuk. Sekarang tutup dulu ya, salam.